Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video kali ini aku bakalan Shopee haul baju nih teman-teman. Nah, ini tuh bajunya mulai dari 30 ribuan aja, import model-model Korea gitu. Dan bahkan ada yang 100 ribu isi 4 pieces dan bisa pilih, bisa request gitu loh guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mulai langsung aja video reviewnya. Nah teman-teman, aku beli dari satu toko yaitu sukses.official store. Nanti aku bakalan taruh di deskripsi. Di sini tuh bajunya tuh mulai dari 30 ribuan aja, blus-blus Korea gitu, import. Dan juga ada yang 100 ribu dapat 4 pieces. Jadi buat teman-teman yang lagi cari blus-blus kantoran atau yang modelnya lucu-lucu gitu, dress-dress, outer, rajut, dan lain-lain, kalian bisa langsung cek aja di tokonya ini. Dan mereka juga suka nge-live nih guys, jadi kalian bisa pantengin nih guys aku kalau misalnya lagi nge-live. Aku bakalan cantumin juga linknya gitu di story dan linknya juga di deskripsi. Ini aku ada beli 8 pieces totalnya, tapi aku gak mungkin bahas satu video. Jadi aku bakalan buka 4 pieces baju dulu nih yang udah aku pilihin. Cakep-cakep banget bajunya. Ini tuh ya, tuh modelnya bagus-bagus nih, juga ada yang rajut, ada yang kayak gini tuh nih, dan juga ada yang kemeja. Kita langsung aja unboxing dan review satu-satu ya. Oke, yang pertama aku bakalan unboxing yang ini dulu. Ini tuh bajunya warna kayak broken white gitu, bahannya juga bagus. Aku udah pegang satu-satu guys, aku penasaran, jadi aku cobain dulu gitu. Ini tokonya tuh ada nomor handphonenya juga. Dan ini bahannya tuh katun. Ini namanya itu size-nya size L. Tuh, size-nya ada size-nya L. Aku bakalan pakai gantungan deh biar kelihatan. Nah, ini udah aku pakein gantungan jadi biar jelas gitu. Ini tuh bajunya warnanya bukan putih tapi kayak broken white gitu, kayak gading-gading gitu warnanya. Dia itu full kancing guys, model kayak kemeja tapi tunik gitu. Aku suka sih warnanya juga, terus modelnya juga bagus. Dan dia itu simple ya. Ini kalau kayak dipakai buat ke kantor juga bisa guys. Jahitannya juga rapi dan ini bahannya bagus banget. Ini tuh bahan katun ya guys. Cuman kekurangan bahan katun tuh gampang kusut, tapi menurut aku adem, enak gitu kalau dipakai. Dia busui friendly, terus juga dia tuh ada model-model apa sih namanya, kayak ininya nih, jahitan-jahitan gitu loh. Ini kalau misalnya kalian gak terlalu suka polos-polos, kalian tinggal tambahin apa namanya, bros gitulah. Nanti tinggal pakai celana panjang bagus. Terus ini tangannya dia tuh kancing tuh guys, kancing, jadi bisa buat wudhu enak. Bagian belakangnya kayak gini. Nanti ini bakalan aku try on karena ini lumayan panjang ya di aku. Jadi kalau misalnya dipakai itu kayak model-model semi-semi tunik. Kalau misalnya orang yang tinggi jadinya kayak blus gitu, cuma rada panjang. Kalau sama aku jadi kayak tunik-tunik gitu. Pokoknya ini aku suka banget sama yang ini. Dia tuh bahannya adem guys, aku suka banget. Walaupun kekurangan baju bahan adem atau katun kayak gini tuh kusut, tapi menurut aku worth it banget untuk dapat 100 ribu 4 pieces. Oke, ini baju aku yang pertama. Oke teman-teman, lanjut ke baju yang selanjutnya. Ini aku dapat cardigan. Ini tuh cardigannya halus banget nih, kalian bisa lihat ini tuh ada labelnya Old Navy. Kalian kalau misalnya tahu ya, ini brand mall gitu. Bahannya halus banget, bener-bener ini bagus banget. Aku suka dia tuh bahan rajutnya itu atau knitnya itu bukan yang kasar, tapi yang lembut, halus, dan adem gitu, nyala keringet gitu. Terus ini tuh dia modelnya rajut ya, jadi kalau kalian bisa pakein gitu model-model outer gitulah ya teman-teman. Misalnya kalian pakai baju manset, kalian tinggal tambahin ini gitu kan, tinggal kalian pakein pita, terus tinggal pakai rok atau celana. Ini tuh size-nya M-nya itu gede ya menurut aku. Di aku sih pasti gede ini. Jadi kalau benar-benar emang dipakai buat kayak outer gitu, teman-teman. Ini kancingnya juga bisa dibuka. Jadi kalau teman-teman mau
buka kancingnya aja gitu, nggak pakai kancing atau nggak dikancingin gitu, jadi kayak cardigan blazer gitu. Ini bisa banget sih kalau menurut aku ya. Jadi dia banyak banget nih baju-baju rajut nih sama baju-baju kemeja. Nanti aku juga bakalan kasih tahu nih, aku banyak dapat kemeja juga atau bus-bus buat kantoran gitu guys. Tuh ini tuh bagian belakangnya kayak gini, jadi dia polos, cuman ada list warna navy ini, kayaknya ini navy deh, bukan warna hitam. Ini bahannya halus banget, aku beruntung banget sih dapetin 100.000 isi 4 pieces yang bahannya sebagus-bagus ini guys. Tuh, ini baju aku yang kedua. Oke, selanjutnya ini aku dapet kemeja gitu atau blus kantoran. Ini aku suka banget sih sama bahannya, sumpah. 100.000 dapat 4 pieces itu bahannya sebagus ini. Ini bahannya katun juga, cuman bukan katun yang lecek kayak yang model pertama tadi. Ini tuh katun yang enggak gampang lecek gitulah. Ini buat kantoran oke banget guys. Tuh, tinggal pakein celana atau pakein rok aja. Untuk dia detailnya ini dia kemeja gitu kerah. Tuh. Jadi buat pakai kerudungan enak. Terus kancingnya full, bisa dibuka jadi busui friendly. Terus juga dia tuh kayak model yang pertama ada kayak strip-strip kayak gini tuh. Kelihatan enggak sih? Soalnya ini modelnya bunga-bunga jadi kayak kurang jelas gitu untuk jahitan-jahitan. Tapi jahitannya rapi ya teman-teman. Ini bagus banget, worth it, bahannya juga adem. Untuk lengannya dia tanpa kancing tapi modelnya kayak gini tuh. Jadi kalian bisa lipat kalau kepanjangan. Untuk bagian belakangnya dia seperti ini. Tidak model apa-apa. Bagian sampingnya kayak gini ya guys. Bagus banget ini. Bahannya juga adem lembut. Ini tuh adem katun banget. Aku suka banget guys. Tuh. Bagus, ini gak ada size-nya tapi lumayan besar sih kalau menurut aku. Jadi ini sampai berat badan berapa ya? Masih bisa muat. Kalian bisa request sih teman-teman. Jadi kalau saya mau berat yang bisa berat badan segini atau yang LD segini, kalian bisa request. Oke, ini baju aku yang ketiga. Oke teman-teman, ini baju aku yang terakhir di video aku kali ini. Wow, aku dapetin kemeja gitu, blus gitu. Bagus banget, dia modelnya kerahnya kayak yang tadi ketiga, model kerah gitu. Terus juga dia full kancing yang bisa kalian buka. Di bagian depannya dia ada aksen kantongnya. Tapi beneran guys, beneran kantong ya, bisa dibuka. Oh, bukan mainan. Bisa dibuka. Terus untuk yang ini dia tuh lebih panjang bawahnya ketimbang yang nomor 3 tadi guys. Tapi gak sepanjang yang pertama tuh. Panjang kan. Tuh dia model bawahnya seperti ini. Model kayak simetris gitu loh. Dan untuk lengannya dia ada kancing. Terus kalian juga bisa gulung. Kalian bisa kancingin juga nih. Dia ada talinya juga di bagian dalamnya. Kalian tahu kan ya yang ada tali-talinya gitu. Ini ada talinya, jadi kalian bisa gulung-gulung, tinggal cantelin aja kancingnya kemari tuh. Gitu guys, ini bahannya bagus banget sumpah. Tuh kalian bisa lihat ya, mungkin kalau yang bisa lihat detailnya di video, ini tuh bahannya benar-benar katun. Jadi dapat 100.000 isi 4 pieces itu untuk bahan sebagus ini menurut aku worth it banget sih. Tuh. Bahannya bagus, benar-benar bagus-bagus banget. Tuh. Aku nggak nyangka 100.000 dapat 4 pieces tapi bahannya sebagus ini. Bagian belakangnya kayak gini. Ini cocok banget sih kalau kayak buat harian gitu atau buat kerja, buat kuliah juga bisa nih. Jadi buat yang baru-baru nyari kerja, yang mau pakai baju kemeja-kemeja murah atau blus-blus murah, bisa request guys mintanya blus gitu. Oke, ini baju aku yang terakhir. Oke teman-teman, selesai sudah video review dari aku baju import 100.000 dapat 4 pieces dan bisa pilih mulai dari 30.000-an aja malah. Ini menurut aku worth it banget karena bajunya itu aku nggak ekspektasi sebagus ini. Benar-benar bahannya bagus, kualitasnya bagus. Ini importnya beneran import guys gitu.
Nanti aku bakal review yang part 2-nya di video selanjutnya. Pokoknya aku bakal review karena aku beli 2 paket ya. Terus juga mereka juga ada paket usaha juga. Isinya berapa pieces gitu. Nanti aku bakal cantumin aja link tokonya di deskripsi. Nah, kalian suka yang mana nih? Blus yang satu, baju yang kedua, sweater gitu, atau kemeja ketiga atau keempat nih? Bisa kalian komen aja di kolom komentar. Terima kasih yang udah tonton videoku sampai habis. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.